kan. Zat. Menggunakan kejibaan yang hormat. Zat. Memang cantik ya. Nanti kita berada dah buat duit lagi dia punya stakar apa lagi. Jadi di perlombaan yang kita telah buat, kita lupakan peringkat dunia. Kalau kita cari yang keluar kita ni kan, ni dia akan connect dengan default FH. Dia akan keluar lah macam mana. 4 degrees Fahrenheit. Because ground temperature is constant, around 40 to 40. I want degrees, I don't want centigrade. I don't want tak main-main lah. It's around 22 degrees Celsius. 22 lah. Ini boleh buat untuk produk kalau macam ini yang besar sign dekat Terengganu tu. Ya, sistem kita guna untuk winter bike. Sehingga winter bike tu dia overspeed disebabkan oleh kelajuan angin yang tinggi ni. Jadi benda ni kita guna untuk braking dia. With the location at the real time system. Mesin ni sebagai asisten kepada KDM Malaysia yang video yang budak buat, dia panggil experimental learning, experimental punya video, melahirkan ekspresi pelajar-pelajar. Kita punya air itu, wastewater. First thing kita treat dengan chemical process dulu. Boleh mango, mango dan lain-lain. Boleh untuk menyaksikan mie. Dan mie ni sekali ekspor ke Korea. Kita apa? Maka kita nak kita kerofil. Kerofil. Dan lagi, petani ni dia nak tak baju. Ha. So, maknanya berdasarkan warna ni kita boleh tahu berapa banyak baju kita nak pakai. Oh, okey. Okey. Okey, okay. Yeah, bagus. Okey. Okey. Nanti kita akan bangun. Bagaimana dia punya kos? Sebagai pemulihan dan penyatuan tanah persekutuan, Feltra melalui pengurusi ini yang berhormat Datuk Senator Bung Mokhtar Radin telah bersetuju untuk menjalinkan kerjasama dengan UniMap 21 million untuk membangunkan Harum Manis sepanjang tahun dan sekarang di bawah 6 bulan. Dan kami juga semangat ini atau misi and rest of the crew today. Tetapi alhamdulillah kita melihat kemajuan demi kemajuan yang telah dicapai hari ini. Tak beritahu bahawa dia okey lah. Yang merupakan satu inisiatif yang harus dibanggakan kerana ia menyebabkan pengaruhan kepakaran pusat-pusat kecemerlangan yang tersohor untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah dan dia juga akan memastikan penyelidikan yang berimpak tinggi. Kita start dia punya data locally.
dah kita dah sampai ke Korea lah. Lagi ada balik kita dah tu. Yang kita dapat hasil dalam greenhouse kita. Punya blueprint, investment, punya government, global. Which provide us with state-of-the-art equipment for us to facilitate the training of the staff of the National Academy. Macam mana ya? Macam mana ya? Operasi dan teknologi dan akademia. Industri dan akademia. Dan dia terlihat berlaku. Hari ini contoh di Unimed sendiri. Terlihat banyak industri yang berada di sini, mereka bersama-sama dengan universiti. Mereka memberi kemakanan mereka, perdedahan pelajar-pelajar kepada industri, mengatakan apa yang diajar universiti ini adalah relevan untuk industri dan relevan untuk masyarakat. Itu yang mustahak itu berlaku berdari dan banyak lagi akan dilakukan oleh Unimed dan juga seluruh universiti seluruh negara. Dalam dunia terlihat apakah publication kita, apakah citation kita, citasi kita, apakah research yang kita laksanakan, apa international collaboration kita, ratio pelajar dan juga pensyarah kita. Ini banyak lagi perkara-perkara yang ikut sebenarnya. Tidak boleh buat perubatan. Memang kita kena fokus on elektronik. Jadi bidang kita adalah biomedical. Biomedical ni sampai satu tahap besok macam Dato' Sri kata tadi. Dia tak perlu ada operation, perlu lagi ya, itu semua pakai sensor je dalam badan. Dengan adanya alat-alat apa ni sensor itu terletak, tahu berapa banyak kolesterol dan sebagainya. Itu cara nak ubahnya dan sebagainya.